Suara dentuman meriam yang diluncurkan dari halaman Masjid Agung Al-Araf Lebak Banten ini terdengar hingga lebih dari radius 1 km. Banyak warga terkejut mendengar dentuman, bahkan alarm mobil sampai berbunyi. Meski bersuara keras dan mengejutkan, letusan meriam sangat dinanti oleh warga. Banyak warga yang sengaja berbuka puasa di alun-alun Rangkas Bitung hanya untuk mendengar suara letusan kedua meriam ini. Tradisi letusan meriam ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dahulu, meriam dijadikan waktu atau tanda berbuka puasa dan sahur karena rumah warga berjarak cukup jauh dari masjid. Tadi meledak, kaget gak, Bu? Kaget. Kaget banget ya. Seru nggak tapinya? Seru. Seru ya, buka puasa ya, Bu ya. Meriam yang dua. Ada dua, ini buat buka sama imsak. Ini jarak letusannya berapa jauh ini? Lebih 1 kilo bisa. Tradisi letusan meriam ini akan terus dilestarikan karena kedua meriam berbahan karbit dan air ini menjadi ikon Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.